banyak kadang-kadang itu terjadi dalam hidup kita, kita gak pernah menyadari sebenarnya karena kita salah menentukan jalan. Makanya banyak orang ketika dia menyerahkan hidupnya, mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan, ternyata semua persoalannya itu ada di situ. Sakit penyakitnya disembuhkan. Permasalahan rumah tangganya selesai. Yang tadinya itu suami istri ribut terus, kenapa? Karena istri tidak menggenapi panggilan Tuhan, suami tidak menggenapi panggilan Tuhan, masalah terus. Anak-anak memberontak kepada orang tua. Anak-anak gak pernah mau taat kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua tidak tepat jalannya. Ketika orang tua tepat dan memenuhi panggilan Tuhan, banyak orang bingung. Setelah saya ngambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan, semua badai di dalam rumah tangga saya selesai. Yang setuju katakan amin. Sakit penyakit di dalam keluarga saya semuanya lepas. Haleluya. Masalahnya cuma satu, karena kita tidak taat dan mau lari dari panggilan Tuhan. Nah saudara lihat, ketika Yunus ini harus memang diambil keputusan dan dilemparkan ke laut, begitu Yunus dilemparkan ke laut saudaraku, kalau gerak refleks itu itu gelombang langsung senyap saudara. Kemudian ada tanda tanya besar lagi. Tiba-tiba atas penentuan Tuhan, garis bawahi kalimat itu, atas penentuan Tuhan. Menurut saudara tadi-tadinya ikan besar itu sudah ada di bawah kapal atau tidak? Coba saudara renungkan dulu. Apakah ikan besar atau ikan paus yang kita kenal dari sekolah minggu itu sudah ada dari tadi di laut itu atau tidak ada? Hah? Tidak ada. Lalu ketika Yunus dilemparkan ke laut saudaraku, badai berhenti. Tapi kalau gak ada ikan itu di dasar laut itu, Yunus hidup atau mati? Selama ini saya salah berpikir juga saudaraku. Saya pikir ikan paus itu sebenarnya roh maut. Padahal bukan, saudara. Kalau seandainya ikan itu gak ada di dasar laut, udah pasti Yunus mati, kurang oksigen, dengar baik-baik. Kelelep, makanannya dia minum itu air asin itu, saudara. Paru-parunya keisi air laut, semuanya mati. Oleh penentuan Tuhan, ketika Yunus dilemparkan ke laut, Yunus itu tidak diizinkan mati sebelum dia sampaikan berita itu ke Niniwe, saudara. Atas penentuan Tuhan ada solusi. Yang setuju katakan amin dong. Yang setuju katakan amin dong. Ada solusi. Justru ikan paus itulah solusi untuk menyelamatkan Yunus, saudaraku. Ketika saudara ambil keputusan dan terima panggilan Tuhan, utang-utang saudara kelar dalam nama Yesus. Ada solusi. Saya mau bilang saudaraku, semua persoalan yang kau hadapi itu, ketika engkau ambil keputusan di hadapan Tuhan, Tuhan, I will follow you, I will do what you want. Tuhan bilang, mulai hari ini pun, semua persoalan aku ambil alih. Aku ambil alih. Anak-anakmu yang hancur-hancuran di luar sana pun, aku akan kembalikan. Bahkan mungkin kalau istrimu pun yang lagi selingkuh di sana pun, aku akan kembalikan. Bahkan semua hartamu yang disita itu pun, yang selama ini karena kau jatuh dalam dosa, aku akan kembalikan. Ada solusi pada saat itu juga. Tuhan siapkan buat orang yang ambil keputusan di hadapan Tuhan. Siapa yang mau respon di panggilan Tuhan malam hari ini, saudaraku? Jangan setengah. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang sungguh-sungguh. Haleluya. Iblis tahu bahwa di dalam kita ini kapasitas yang Tuhan tahu itu besar. Iblis mengerti sekali bahwa Tuhan sudah men-setting programnya dia, programnya Allah itu di dalam kita. Iblis tahu. Iblis paling mengerti bagaimana cara membatalkan itu, saudaraku. Makanya perhatian kita, pikiran kita semuanya lari dan teralih kepada apapun yang Iblis katakan. Tapi malam hari ini kita diberitahukan rahasia ini, saudara. Haleluya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi.
Tidak sanggup.